Yung gelap lah. Atau kita bagi tahu awal-awal? Hah? Mesti baik tak feeling sangat dengan you? You feeling dengan eh? Apa orang cakap? Love at first sight. You dah bagi tahu Alisa ke belum? Belum. Kenapa? Itulah, tak sempat nak beritahu. Lagipun, petang ni I dah packing barang nak balik KL dah. Nah, you go. Tapi tak apa, kita kan satu universiti. Faham? Kira ada benda nak cakap dengan kau. Jangan lari! Lari! Masa bila aku lari, aku tengah duduk ni. Hai! Lari buruk pula. Pergi berambus, hal orang perempuan ni. Tak nak. Pergilah! Ui, yelah. Nanti saya siapkan istana pasir untuk kita berdua bersemayan, eh. Terbaik. Berambus. Yelah. Apa dia? Aku rasa macam ada kata-kata. Kat mana? Kau lupa pakai, eh? Kau ni, berapa kali aku nak pesan? Benda tu pakai je lah. Kan dia bertahan 24 jam. Lupa. Macam mana boleh lupa? Benda tu kan lindung kita dari kotoran. Kau tu banyak main pasir. Berpeluh sana sini. Kotor lah. Pakai je. Okey. Degil berapa kali aku nak pesan kat kau. Pakai. Kau yang susah pun pakai je. Habisnya dorang main pasir. Cik mana? Dah balik KL dah. Korang ada gosip. Tak tahu ke tak? RM5. Tak tahu korang. Ni, rupanya Zack tu shock kat Alisa. Cepatlah bagi tahu dia. Buat apa? Kau okey ke tak? Tak jealous? Buat apa nak jealous? Sasa Alisa tu kawan baik kita. Kan? Tak nak! Hitam! Jap! Jom! Jom lah! Jom lah! Tak nak hitam! Tak nak, sudah! Yeah! Dalam bui. Guys. Tengok sana. Tengok Emma. Nampak macam fotografer magazine lah. Iyalah, dialah fotografer magazine yang aku selalu baca tu. Aku rasa kan diri memang dah ditakdirkan untuk jadi artis lah. Tapi harap-harap dia habiskan study dia dulu lah. Tapi kalau dia dah excited sangat, kalau dia tak jadi daftar mesin universiti macam mana? Takkanlah dia nak buat keputusan macam tu. Manalah tahu. Guess what? What? Mamat tu nama dia Nazri. Dia nak I jadi artis under management dia. Maknanya, I tak jadi ikut korang pergi universiti. Kalau bukan pasal topi macam ni, Nazri tu takkan perasan kat I. I pula takkan jadi superstar. Korang pula takkan dapat kawan superstar macam I. Yelah, kau lah artis. Kau lah superstar. Aku tak cantik. Nak beli tak? Nak. Dengar harga sekejap. Murah je lah. Aunty! Kak! Berlari bebas mencari waktu detik abadi seindah.